Yuk samai manusia pakat kecek lagu tu belakang. Wa qalu a idza kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Lagu tulah. Tu herayat banyak di dalam Quran. Orang-orang kafir zaman dahulu kecek dengan nabi-nabi ni, adakah kita jadi tanah dah? Mati dah jadi tanah dah. Kita akan bangkit semula ke? Lepas tu datuk nenek kita keturunan zaman-zaman dulu akan bangkit semula ke? Dengan sebab apa? Ya, orang dia tak tahu ni, dia mikir selapih ya. Dia mikir sekadar tu ya. Katanya mati, duduk dalam tanah hancur. Pen paida ya, nak bangkit mari semula, nak jadi manusia semula. Itulah Allah Ta'ala royak di dalam beberapa ayat, iaitunya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Ayat 10 sampai 13 surah As-Sajdah. Ayat yang selalu kita dengar, kita baca. Nah, tapi mari kita dengar makna dia sekurang-kurangnya, boleh kita dapat faham isi kandungan yang ada di dalam surah As-Sajdah. Nah, surah-surah kalau kita selalu duk baca ni, marilah kita pakat pahal belaka. Sekurang-kurangnya apabila kita baca, kita gambar katanya benar hak kita duk baca tu gotu. Nah, maksudnya ayat yang ke-10 ni, dan mereka yang kafir, terutamanya orang-orang musyrikin. Nah, bukan musyrikin Mekah saja dak, bahkan semua orang-orang kafir yang ada di zaman nabi-nabi dahulu. Dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Nah, maknanya mati hidup semula ke? Gitulah. Nah, yuk samai manusia pakat kecek lagu tu belakang. وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Lagu tu lah. Tu herayat banyak di dalam Quran. Orang-orang kafir zaman dahulu kecek dengan nabi-nabi ni, adakah kita jadi tanah dah? Mati dah jadi tanah dah. Kita akan bangkit semula ke? Lepas tu datuk nenek kita keturunan zaman-zaman dulu akan bangkit semula ke? Dengan sebab apa? Ya, orang dia tak tahu ni, dia mikir selapih ya. Dia mikir sekadar tu ya. Katanya mati, duduk dalam tanah hancur. Pen paida ya, nak bangkit mari semula, nak jadi manusia semula. Itulah Allah Ta'ala royak di dalam beberapa ayat, iaitunya betul ke demikian? Orang-orang kafir tanya. Allah Ta'ala pun tanya. Dia apa? Balhum biliqai rabbihim kafirun. Royak katanya,
Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Hak tu hak penting. Bukan duduk puak-puak dia jadi orang kafir. Bila kafir, dia nak temu dengan Tuhan lagu mana, dia tak percaya. Ime dengan rukun ime, iaitunya percaya kepada hari kiamat. Kalau kita tak ada rukun percaya kepada hari kiamat, pedah gapo kita ada amal? Dia letih tak urak. Orang buat banyak, orang buat sikit, supaya ya, pun dia. Tak ada pedah. Tapi dengan sebab kita buat gapo-gapo, kita ingat. Ingat kepada kubur kita. Ingat kepada akhirat kita. Hak itulah dia jadi jaga hati kita tak siu jadi gelecoh, tak siu jadi tubik, nak lu, nak tang. Bila buat gapo-gapo sikit, ingat akhirat. Buat gapo-gapo sikit, ingat syurga ni aku tu. Depan. Hatulah. Ime orang-orang Muslim, mukmin duk terikat semua dengan benda ni. Tapi orang-orang kafir, walaupun tamat tambah setara mana pun dalam agama dia, dia maimi pun hak Allah Ta'ala yang dia tak ada percaya sikit habuk hak Allah. Walaupun dia pergi dengan agama dia, ada sawan, ada narok, ada gotu, ada gani, tapi memang tak sama ime seseorang. Orang Islam berime pasal ini, orang kafir berime pasal dia. Wallahu alam, kita tak ada duk ngaji banyak dalam hak agama lain. Dia percaya lagu mana lepas pada mati ni hidup semula ke dak. Setengah-setengah agama one way and tie ke. Selagi mana tak habis kilir, tak habis tanha, maka duduk situlah manusia. Sikit lagi mati dah. Pakai jadi manusia semula, jadi kera, jadi lipah, jadi lipai, jadi anjing. Hak tu dalam agama dia. Tapi dalam agama kita, hidup hanya sekali. Mari sekali dan tak mari dah kali yang kedua. Tapi kita kena gi. Hidup kita tak mati. Roh kita tak mati. Walaupun tubuh, jasad, hak kita nampak ni adalah mati, hancur. Tapi tu pun akan dibakit semula. Itulah Allah Ta'ala firman, wa idhan nufusu zuwijat, apabila tubuh manusia dan roh dia dimnikahkan semula, klik mari semula. Jadi tubuh manusia, jadi tubuh kita yang memang tak ada tukar walaupun sore, tubuh manusia dengan roh dia bila dikacuh masuk semula jadi manusia apabila bakit selepas daripada maknanya tekah berlakunya hari kiamat. Alhamdulillah, inilah jadi rengkam langcai kita supaya kita buat baik dan tinggal benda-benda maksiat berdosa. Sebab kita duk ada hari kiamat. Adanya hari kebangkitan dan kita yakin orang Islam sore pun dia tak sebut katanya mati kena hidup semula ke. Walaupun orang tak ngaji sekalipun dia reti katanya bila mati akan dibangkit semula sikit lagi. Apatah lagi orang yang ada ilmu, orang belajar, orang reti, orang dalai di segi pahami dia, masya Allah. Bila sebut ha kubur, ha syurga, ha neraka, ha hari kiamat, ha Tuhan ni, teriak tu biar air mata. Itulah bila kita tengok orang-orang soleh apabila dia baca Quran, Tuhan tak ada kecek ha syurga, ha neraka ni, tapi kecek ha lain, kadang-kadang ha makhluk, ha gotu, ha gani, tu biar air mata. Sebab apa? Sebab dia dalai pahami, dia reti tu dalai ayat. Tapi bagi orang yang tak dalai sangat, dia baca sekadar katanya boleh pahala baca air dia, bukan tak ada faedah. Baca Quran semua ada manfaat dan ada faedah dan Allah Ta'ala akan angkat darajat. Tapi apatah lebih dalai lagi kita faham makna dan kita reti isi yang ada di dalam ayat-ayat. Hari ni kita duk nak itulah kita dengan Quran ni sampai mati. Tak ada hari katanya kita nak becek dengan Quran, tak ada. Sampai mati supaya nyawa kita duk nyawa hari masuk tubik, masuk tubik. Gitulah Quran. Kita kena duk mengaji dia, kena duk reti dia walaupun baca puluh-puluh kali pun tak biasa puas katanya baca Quran ni. Puas weh. Tak serupa dengan surat lain. Surat hak manusia tulis, kadang-kadang kita baca habis. Sekali kita baca hari tu habis, sampai ke hari ni
tak terpetepuh dengan surat tu. Sebab apa? Sebab kita tahu dah isi yang ada di dalam surat tu ada gapo gitu. Kecuali orang nak buat wicai ko, nak baca semula, nak ambil yip-yuk prayog kamput orang tu orang ni. Ha tu, dia pergi baca semula. Tapi Quran masya-Allah, tak ada seorang pun yang royak katanya puah baca Quran. Ni orang yang ada jiwa, orang yang ada perasaan cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah. Allah Taala cerita lagi dalam ayat yang kesebelah. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut. Kalau Melayu-Melayu kita dia baca malikil maut, bukan? Tu Melayu kita. Hak sungguh malaku. Malaku. Kalau malik artinya raja, kalau malak artinya malaikat. Tukar baris, tukar makna. Malik artinya raja. Malak artinya malaikat. Malakul maut. Nah, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Alhamdulillah, kita semua ni adanya ajal. Ajal-ajal artinya apa? Masa simsuk. Itu yang panggil ajal. Masa yang akhir. Allah Ta'ala rayak di dalam awal surah Al-An'am. Thumma qadha ajalan wa ajalum musamman indah. Allah Ta'ala sudah pun tentu semua dah. Tiap-tiap kala adanya masa. Manusia, jin, nate, semua tiap-tiap kala makhluk-makhluk yang tak ada nyawa pun, ya ada ajal dia. Wa ajalum musamman. Dan masa tertentu bila nak habis ataupun bila nak mati, nak hancur, nak berlaku ke apa, indahu, di sisi Allah. Tak ada siapa tahu. Allah lah yang lebih tahu segala-gala dan dialah yang takdir. Alhamdulillah, kita pun yakin katanya ajal kita pun duduk di Allah, bukan duduk di mana-mana. Malaikat dia hanya jalan tugas. Jalan tugas untuk ambil nyawa siapa-siapa. Bahkan di dalam hadis Nabi rakyat katanya, malaikat ni dia takut pelat ambil nyawa orang. Setiap hari dia tengok nyawa orang yang nak dia ambil itu. Setiap hari dia tengok, 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 tengok 70 kali. Takut pelat. Je masa tepat. Sebab tu round dunia. Dia tengok rezeki dia ni ada tak lagi. Dia habis rezeki, habis nyawa, pek. Walaupun tua nampak duk gagah-gagah. Dah siapa ajal dia? Ni kita orang Islam tak ada kena duk pelat. Tak ada kena duk kecek banyak. Weh, kemarin nampak duk gagah-gagah. Hari ni mati dah. Ha, siapa ajal dia? Walaupun bukan kemarin. Sani baru, duk sani baru. Kecek molek-molek. Lata-lata setengah jel tak lagi, mati dah. Pung benda tak ada mustahil. Sebab apa? Sebab benda ni siapa ajal dia? Itulah hakikat yang sebenar yang ada di dalam akidah orang Islam kita. Tak ada kira gagah ke, letih tak rok, sakit lama, ataupun duduklah di mana-mana sekalipun. Dan siapa masa dia, maka matilah seseorang itu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Thumma ila rabbikum turja'un. Itulah kita apabila berlaku musibah gapa-gapa, tak ada kira mati kau, umuh rutuh kau, gotu berlaku, goni berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang-orang Melayu kita ni dia guna inna lillah ketika ada orang mati. Padahal tu heraya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila berlakunya musibah. Musibah ni maknanya pai pibat. Ubat ihid ko, gapo gotu goni gotu. Selalunya dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nanti orang mati saja dak. Tapi apabila kita duk biasa kun khoi tengok dalam line totai inna lillahi, siapa ada mati ni?
Ah, mulah lalu, mulah nak tengok atas pada tu. Siapa mati weh? Mek ye ke timuh. Nak, mek nak. Dolah. Berhing. Tengok pak. Oh, mati dah berhing. Ha tu. Waliknya, ha mati. Kita duk guna. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Tapi hak sebenarnya, semua tiap-tiap kara. Kata belaga dum. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Walaupun tak mati pun tu weh. Tapi inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Gapa inna lillahi? Sesungguhnya hidup kami, mati kami, makan tidur, semua tiap-tiap kara lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami semua kena kembali kepada Allah. Nah, ayat katanya kita sebut kelimuh tu pun kita hidup mati kerana Allah dan kena kelik kepada Allah. Duk mengaku sokmu kata kita kena kelik kepada Allah. Sebab kita mari duduk atas dunia sebentar ya. Mari celuk. Ni 10 tahun, 70 tahun. Tapi kena duduk dalam kubur, Masya Allah. Tak tahu berapa ribu tahun. Orang yang mari dulu-dulu, belum pada kita, tak tahu berapa puluh ribu tahun dah mati. Duduk dalam kubur lagi siapakah hari ni. Gitulah. Yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat semacam ni, nak jadi kita pakai akak ime. Dan pahami kita, dan lebih dalam lagi, pahami kita hubungi dengan cara hidup. Orang-orang kafir dia mengejek, dia tak percaya katanya hidup mati semula ataupun mati hidup semula. Tapi kita yakin bahawa ini adalah kudrah iradah kehendak Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala boleh buat semua tiap-tiap kala. Gitulah nah, baca 4 ayat saat ni. Hanya terjemuh 2 ayat, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.